Hello kofren, kita akan mencari turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut. Nah, untuk mencari nilai turunan dari suatu fungsi, kita perlu mengingat di mana ketika ada f(x) itu sama dengan a pangkat n, maka f aksen x atau turunan dari f(x) itu sama dengan a n. Dikali dengan x pangkat n-1. Ketika ada fx -E itu bernilai konstan atau sama dengan a, maka f aksen x atau turunan dari fx -E itu adalah sama dengan 0. Sekarang kita cari turunan dari fx -E sama dengan 3x -E pangkat 4 plus 2x -E kuadrat min 5x. -E. Kita tulis f aksen x-nya itu adalah sama dengan 4 dikali dengan 3 dikali dengan... X sesuai dengan konsep x pangkat 4 min 1, ditambah dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan x pangkat 2 min 1 dikurangi dengan 1 dikali dengan 5 dikali dengan x pangkat 1 min 1, sehingga kita punya nilai. F aksen X atau turunan dari F -X nya itu sama dengan 12 X pangkat 3 plus 4 X min 5. Itu adalah nilai untuk F aksen X pada fungsi yang pertama. Sekarang untuk fungsi yang B, yakni F X sama dengan 2 X pangkat 3 plus 7 X. Kita punya hasil untuk f aksen x nya itu adalah sama dengan 3 dikali dengan 2 dikali dengan x pangkat 3 min 1 plus 7 dikali dengan 1 dikali dengan x pangkat 1 min 1 sehingga hasilnya untuk f aksen X untuk yang B itu sama dengan 6X kuadrat plus 7. Terima kasih, sampai jumpa di soal berikutnya.